Awas. Macem-macem awas. Aduh, kangen banget sama kamu, sayang. Besok ketemu. Besok besok kita durasinya, besok kita durasinya cuma yang lama ya. Iya, berapa lama? Kalian kemarin berapa lama jadinya? Kemarin aku terhitung 25 detik. Terhitung 25 detik. 25 detik aja aku sudah tidak tahan. Aku dalam 25 detik aja aku udah keluar becek-becek. Gila ya. Aduh. Kalian enak banget sih pada makan sate. Aku gak bisa makan. Aku diet. Kenapa? Iya, kemarin habis di ini ya. Habis di Klatu ya. Iya, jadi aku gak bisa makan apa-apa lagi. Iya, itu di Klatu bagus katanya bikin-bikin buang-buang urin gitu kan. Iya, terus badan aku kebal banget, gak berasa. Makanya aku pakai hand body, aku masas-masas. Aduh. Sayang, kalau misalnya aku hamil, kamu mau minta anak berapa? Aku mau 4. 2 kembar. Kayaknya gak cukup deh, sayang. 2 kembar. Aku maunya 12, sayang. Jadi kalau kita udah tua nanti kan banyak anak, banyak rezeki. Ya udah. Kamu kuat melahirkannya enggak? Jangan kan kuat melahirkan, kuat berapa ronde pun aku kuat, sayang. Kalau ronde aku yakin kau kuat, tapi kalau melahirkan itu gimana? 12 berarti. Kuat lah, sayang. Kucing aja kuat sampai 9 anak, masa aku gak kuat? Kok dibandingin sama kucing? Iya kan sama aja, kan aku harus Salome. Ini aja Salome yang melahirkan aku loh. Oh, ya udah bener ya, berarti 12, 12 ya oke. Okay. Iya, terus caranya gimana melahirkan sayang, pakai adonan? Gila lu ya. Bedel, belek. Benar. Kakak kemarin itu loh kirantinya nggak dihabisin, sisa sedikit, nggak sakit iya perutnya. Soalnya aku udah kelar sayang, dari tanggal 5 kemarin sampai sekarang aku udah kelar menstruasinya, jadi aku nggak galak lagi. Iya, pantesan. Nanti tunggu tanggal 5 lagi sayang, tolong diri ituannya aja, simpen aja tanggal 5 aku men lagi. Tanggal 5 pas banget kita pulang dari Korea pas ya. Pas tanggal 5 aku mens ya. Oh, jadi senggol bacok macam-macam. Untung tanggal 5. Jadi enggak pas lagi di Korea, bisa kena marah aku. Iya, bisa habis kok sama aku, gimana? Habis Kena aku. Tendang kok ya. Tapi enggak pengaruh sih mau mens apa enggak, hajar mah hajar aja. Iya, hajar aja, toto nanti ngebusuk di dalam tuh darah headnya. Pakai cara yang lain aja, hajar-hajar aja. Iya, emang bisa sayang. Bisa, masih banyak jalan-jalan yang lain. Oh iya, benar-benar ya. Masih banyak lubang yang lain ya sayang. Betul itu mau bahasanya, nggak enak ngomongnya. Benar sayang. Masih banyak lubang. Aduh, Yang nggak lain. sabar tanggal 25 deh sayang. Dingin nggak sih di sana? Di sana dingin, lagi. Lagi 11 derajat. Iya, dingin, dingin. Tapi Salju di dingin nggak? Moskow. Salju nggak? Nggak salju. Ya udah, berarti aku nggak terlalu bawa banyak-banyak-banyak ya lah ya. Nggak usah. Di sana beli baju bagus-bagus. Oh ya? Aku pengen ala-ala K-pop nanti di sana, tapi muka aku bengkak nanti gimana dong? Maskeran aja. Tetap aja bajunya bagus, mukanya bengkak kayak bangsat gimana? Enggak gitu. Tapi kan artis-artis K-pop itu maskeran yang hitam gitu. Oh, biar enggak disangka artis. Iya, benar-benar. Have fun ya kalian nanti di Korea, aku titip oleh-oleh ya. Kamu gak ikut sayang? Enggak, aku enggak ikut. Tapi kamu nyusul kan? Enggak, kan aku enggak bisa kakak. Aku kan enggak boleh keluar negeri. Masa sih? Katanya kemarin kamu bilang mau nyusul. Cium juga nih ayam nih.
Cium juga nih ayang nih, jangan gitu gemes nih, jangan gitu, cium juga nih. Kakak ini nggak ngerti, kakak ini nggak ngerti loh. Oh iya. Ya udah kalau kayak gitu kamu mau oleh-oleh apa dari Ali Cinta Luna? Aku mau kalian pulang bawa anak, bawa bayi yang lucu. Sama bawa buku nikah ya. Iya. Itu paling penting kan. Jadi kan kita udah benar-benar sehati, hidup semati. Bener. Iya. Awas ya kamu ya. Nanti nggak mau pergi kemana-mana nggak boleh tanpa nggak sama aku nggak boleh. Aku paling suka digituin. Nggak boleh ke Rusia sendiri nggak boleh. Iya itu dia, itu yang aku paling suka digituin. Aku paling suka dilarang-larang. Aku paling suka pertengkaran. Iyalah benar. Banyak hinaan, banyak rezeki, Em. Iya, begitu loh. Banyak hinaan, banyak rezeki. Kasihan deh. Banyak rezeki. Coba kita berbelangsung kawa kepada orang-orang yang memakai fake account. Iya, buat kalian fake account, silakan menghabiskan kuota hanya demi membuliku. Karena bulan kalian itu adalah menghasilkan pundi-pundi amal SCTV. Pundi-pundi amal keuangan maksudnya. Kami kan langsung keluar lagi. Biar apa orang gak terserah, yang penting kita mah happy, duit banyak, em. Dari hasil betul kuliah, em. Betul. Mobil ganti lagi besok, em. Jangan sedih, yang penting mobil keren, duit banyak, dolar banyak, rupiah banyak, ya kan. Yang bully mah begitu-begitu aja ya, yang ada beli pulsa mulu kuota habis cuma buat memperdaya kita. Kakak mau dikasih, udah disiapin uang sama ini. Tunggu bentar. Salah siapa? Oh, dolar. Dolar mau. Mau dong, sayang. Kan kamu suamiku. Mami juga dikasih. Iyalah, jelas. Kenapa kalau jelas. Aku dikasih, Mami dikasih. Tapi jangan kaget, lihat dolar-dolar aku jangan kaget. Mana? Nih, lihat dolar aku jangan kaget. $1,000 Singapura. Aku juga punya. Udah berapa nih, kasih tahu? 1M. Itu 100 lembar. Aku juga punya $1,000 Singapura sama ratusan dolar. Aku punya segepok. Itu aku masukin di kandang burung malah buat makan burung. Karena apa? Karena apa? Iya, aku masukin di lubang-lubang ini kandang burung. Tuh sayang buat jajan kamu. Aduh, baru segini mah gak ada apa-apanya. Bener. Iya bener. Makanya ini cuman buat kita makan di Korea. Aduh, segitu mah sehari habis sayang. Beli Hermes. Ya makanya cuman buat makan daging di Korea. Dagingnya tahu daging apa tuh kan? Segitu. Aduh, kamu belum tahu aja keuangan aku setiap dibully sama oh, Korea. Oh, jelas lah. Ini kan semua dari rekening kamu aku ambil. Emang kamu gak sadar? Kan kamu suami aku. Jadi harus kamu yang nafkain aku dong, sayang. Ya, iya. Aduh. Aduh. Yaudah, nanti kita sana poya-poya ya, sayang ya. Berikan aku Hermes. Eh, kamu gak datang ke sini? Maksudnya ini sebenernya ini maksudnya. Kenapa sayangku? Hah? Kenapa sayangku? Enggak apa-apa. Aku kasih Mami boleh ya? Kasih aja Mami. Dia kan selalu minta uang sama aku. Sekarang kamu yang ngasih. Kamu suamiku. Kan gak etis kalau istrinya yang ngasih sama ibunya. Harusnya suaminya yang ngasih ibunya. Ya, aku kasih satu lembar aja boleh ya? Kasih aja. Nih Mami. Biar dia gak banyak tingkah. Kan nanti kalau kamu bagiannya beda sama aku. Kamu ngasih segepok. Iya masih ada banyak kok tuh. Lumayan kan? Tugas seorang suami itu menafkahi istrinya dan ibunda istrinya. Kok tanggung jawab gue banyak ya? Untung cuma ibunda dan this my mom. This my mom. Jadi kamu tuh gak boleh durhaka. Ini serius. Mami ya. Hei, dengar. Serius. Emang serius buat mami. Sayang, dengar saya, listen.
kamu tuh gak udah durhaka sama ibunda aku ya. Kamu kan udah resmi sama aku. Jadi kamu tuh makanya aku nyogok ibundamu dulu. Sampai aja tidak boleh menyetubuhi ibuku. Enggak, aku gak menyetubuhi dia. Aku tidak menyetubuhi dia.